semua, kembali lagi dalam channel saya, Mac Billy. Banyak orang yang bertanya kepada saya secara DM di Instagram dan juga di WhatsApp, bila kan saya akan membuat video baru lagi. So, sekarang inilah video baru saya. Ya, video baru yang terbaru. Ya, minta maaf juga banyak-banyak sebab komitmen sekolah. Dan saya ada ujian akhir tahun lagi, jadi saya dapat membuat video baru sepanjang minggu lepas ini. Macam mana cuti kalian di Papua tadi? Macam mana cuti kalian? Kabar-kabar okey? Kepada yang di Sabah, selamat bercuti. Okey, dan sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu 5 tempat menarik di Sabah yang popular untuk kita kunjungi. Ya, apabila kita pergi ke Sabah, memang banyak benda atau banyak perkara atau banyak tempat yang kita boleh kunjungi. Kerana negeri Sabah memang cukup terkenal dengan tempat-tempat pelancongan yang kaya dengan tarikan alam semula jadi, terutamanya di kawasan pulau, pusat penjagaan hidupan liar dan kawasan taman negara yang menjanjikan keindahan hutan belantara Borneo yang sangat memuncakkan. Bahkan, ada setengah tempat menarik di Sabah yang popular sebenarnya hanya ada di negeri Sabah. Untuk itu, tak membuang-buang masa, marilah kita membahas 5 tempat pelancongan yang menarik yang perlu anda kunjungi apabila anda. Lima, Desa Cattle Dairy Farm. Ladang lembu di kawasan berbukit ini mempunyai pemandangan Gunung Kinabalu yang sangat cantik dan pasti menjanjikan satu pengalaman yang sangat bernilai untuk pelancong nikmati. Pelancong boleh melihat sendiri dengan lebih dekat bagaimana perusahaan sebuah ladang lembu dijalankan. Dan antara aktiviti menarik yang boleh dilakukan di sini adalah seperti memberi susu kepada anak lembu, melihat cara memerah susu dan belajar proses penghasilan produk tenusu. Pelancong juga boleh membeli produk-produk tenusu di sini seperti fresh cheese, cheese, gelato, natural yogurt, ice cream dan sebagainya. Betullah apa yang orang selalu cakap, suasana sekeliling dan kedinginan di sini memang terasa seperti bercuti di New Zealand. Sebaiknya datang di sini sebelum pukul 9 pagi untuk melihat pemandangan sekeliling bergunung yang berkabus dan view-nya pada waktu pagi juga lebih cantik kalau nak bergambar. Satu tempat menarik di Kundasang, Sabah yang mesti anda terjah bersama keluarga ataupun untuk mereka yang berbulan madu di Sabah yang nakkan aktiviti percutian yang lebih kepada bersiap-siap bersama pasangan. 4. Rainforest Discovery Center, RDC. Rainforest Discovery Center merupakan pusat pembelajaran yang sangat ideal untuk mengenali flora dan fauna di Sabah. Selain melawat pusat pemuliharaan orang hutan di sini, pelancong juga boleh melakukan aktiviti seperti canopy walk, memerhati burung dan melihat pokok-pokok hutan hujan tropika. Canopy walk di sini merupakan antara yang terbaik yang ada di Sabah dan ada yang setinggi 30 meter, sama dengan ketinggian puncak pokok. Pengunjung boleh mendengar kicauan burung dan bunyi-bunyian hutan yang pasti memberi satu pengalaman yang mengasyikkan terutamanya pada waktu pagi. Pelancong juga menikmati keindahan alam pada waktu malam di sini tapi perlu buat tempahan awal. 1-2 jam menghabiskan masa di sini mungkin tidak cukup untuk anda terokai ke semua tarikan yang ada di RDC. Satu tempat yang menarik di Sabah yang paling tepat untuk para pelancong menerokai dan mendekati hidupan liar di Borneo. Harga tiketnya pula, bagi warga negara Malaysia, dewasa hanyalah RM7, kanak-kanak 5 hingga 17 tahun RM3, dan kanak-kanak bawah 5 tahun percuma. Manakala bagi pelancong asing, dewasa RM15, kanak-kanak 5 hingga 17 tahun RM7, dan kanak-kanak bawah 5 tahun adalah percuma. Berminat mahu pergi? 3.
kolam air panas Poving ataupun Poving Hot Spring. Destinasi percutian di ranau yang wajib anda kunjungi bersama keluarga atau rakan-rakan, Poving Hot Spring menawarkan beberapa aktiviti menarik untuk pelancong lakukan. Bukan hanya sekadar mandi manda di kolam air panas sahaja, pelancong juga boleh melalui canopy walk di sini untuk menikmati keindahan flora fauna sekeliling. Selain itu, terdapat juga air terjun untuk mandi manda, tapak bunga refleksia, taman rama-rama, pet cave, museum serangga dan denai-denai untuk aktiviti jungle trekking. Bagi yang ingin mandi manda di kolam air panas dengan lebih privacy tanpa bercampur dengan pelancong lain, ada juga private pool yang boleh digunakan dengan bayaran tambahan yang berpatutan. Memang sangat best dan dapat mandi kolam air panas semula jadi yang berpunca dari gunung di sini. Dan yang paling penting sekali, kemudahan untuk pengunjung juga sangatlah lengkap. Bermula daripada tandas, kantin, kedai cendera kenangan dan juga penginapan. Terdapat juga kemudahan penginapan di sini seperti Poving Hot Spring and Nature Reserve Resort. Bagi harga tiket pula, bagi warga negara Malaysia hanyalah bagi dewasa RM3 dan kanak-kanak 18 tahun ke bawah RM1. Dan bagi pelancong asing pula, dewasa RM15 dan kanak-kanak RM10. Kolam air panas tertutup pula adalah antara RM15 hingga RM20 sejam. 2. Pulau Mataking. Pulau ini terletak tidak jauh dari Pulau Sipadan dan kira-kira 40 minit dari sempurna Sabah. Kejernihan air laut dan lokasi resort yang betul-betul di tepi pantai membuatkan Pulau Mataking sering menjadi destinasi pilihan pelancong untuk honeymoon yang eksklusif. Di sekitarnya juga terdapat beberapa tapak menyelam untuk melihat terumbu karang dan hidupan marin. Umumnya, terdapat dua buah pulau di sini iaitu Pulau Mataking Besar dan Pulau Mataking Kecil. Dua pulau ini hanya dipisahkan dengan jujuran pasir pantai yang tidak beberapa besar dan pembentukan jujuran pasir ini sangat unik. Jujuran pasir pantai ini akan tenggelam apabila air laut pasang. Beberapa kawasan di pulau ini tidak terbuka kepada semua pelancong dan hanya boleh diakses oleh pelancong yang menginap di Mataking Resort. Walau bagaimanapun, pengalaman snorkeling dan menyelam di sekitar perairan Pulau Mataking sangat cantik. Mudah saja untuk melihat hidupan marin eksotik seperti penyu dan juga ikan barakuda yang sangat besar saiznya. Dan untuk harga tiket pula ianya bergantung kepada package aktiviti dan juga bergantung kepada bajet anda. Adakah anda berminat? Dan sekarang kita pergi tempat yang pertama. Ini Min suka. Tempat pertama, Gaya Street Sunday Market ataupun Pasar Minggu Gaya Street. Ya, sebuah pasar pagi hujung minggu di Kota Kinabalu yang beroperasi pada pagi Ahad ini pasti menjanjikan pelbagai jenis barangan produk tempatan untuk dibeli, sama ada makanan, kraft tangan, buah-buahan, cendera hati dan sebagainya. Pasar pagi hujung minggu ini memang sangat popular di kalangan pelancong untuk menerokai pelbagai produk tempatan untuk dijadikan buah tangan dan cendera hati untuk dibawa pulang. Sama ada anda mencari makanan kering, produk hasil laut, baju, keychain, barangan kraft tangan dan makanan tradisional orang Sabah untuk sarapan pagi. Destinasi ini ada jawapannya. Satu tempat menarik di Kota Kinabalu yang wajib pelancong lewati pada Ahad pagi dan sebaiknya datang awal di sini sekitar 6.30 pagi kalau kita mahu bersesak-sesak dengan pelancong lain. Ya, tapi sejak pandemik melanda di negara kita, memang tidak ada lagi Gaya Street Sunday Market. Tidak semeriah yang dulu. Tapi kita apa? Sekarang-kerangnya kita boleh pergi ke sana dengan mematuhi SOP yang lengkap. So, habislah juga
pembahasan kita tentang 5 tempat menarik di Sabah. Pelancongan menarik di Sabah mungkin ada di antara senarai ini yang pernah kalian kunjungi. Tinggalkan di ruangan komen di bawah apa lagi konten yang anda mahukan. Dan saya akan cuba sedaya upaya untuk membuat konten berikut. Jangan lupa untuk tekan tombol share dan tekan butang like dan tekan butang subscribe ke channel YouTube saya, Mac Billy. Semoga kita semua diberkati, stay safe dan stay healthy.